معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Kami dari tim santunan anak yatim Masjid Nurullah Kalibata City hari ini telah melakukan santunan anak yatim sebanyak 235 anak yatim sekecamatan Pancoran. Alhamdulillah kegiatan ini sudah kami lakukan tiap awal bulan. Dan kepada para jamaah Masjid Nurullah yang telah menginfakkan hartanya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pengurus PKM. Ucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang telah memberikan santunan. Yang sudah memberikan santunan rutin tiap bulan. هات الكف يا مسلمنا لا تغرق.